بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على إباد المصطفى سيدنا محمد أهل صدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala hadhan nabiyyil hasimiy Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman Sahabat Buya Hilmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Keberkahan kepada kita semua dimanapun anda berada Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah jad yang telah memberikan anda sekalian kenikmatan Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Seraya kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten yang lalu, Al-Bakhir Buya Helmi sudah men-share Suatu judul 70% umat Islam di Indonesia di rumahnya pelihara jin. 70% umat Islam di rumahnya suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar dia memelihara jin. Sahabat Buya Helmi, lantas jika dia tidak ketahui atau tidak dia sadari terkadang di rumahnya itu ada gangguan-gangguan ada hal-hal yang negatif sehingga dia malas ibadah kepada Allah, malas membaca Al-Qur'an, malas berzikir sehingga kondisi jin itu terbuat dari api, di rumahnya terasa panas Emosi luar biasa yang ada di sekitar rumah kita itu namanya gangguan-gangguan secara tidak langsung. Adapun gangguan yang langsung, apakah itu pernah kita dengar suara-suara aneh, kemudian kesurupan, kemudian bau-bau yang tidak mengenakan, kemudian barang-barang bergerak sendiri, makanan-makanan, tiba-tiba basi, itulah gangguan-gangguan yang nyata. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Banyak sekali orang yang ingin sekali menghalau itu jin dengan ayat-ayat kursi, tapi tidak berhasil karena dia tidak mempunyai kunci atau password bagaimana cara mengusir jin sekalipun di bibirnya, di lidahnya, di mulutnya senantiasa membaca ayat-ayat kursi. Kenapa demikian? Karena dia tidak menjiwai ayat-ayat kursi tersebut dengan hati dan metafisiknya. Sahabat Buya Helmi, jika Anda memang benar ingin menghalau ingin eh, tidak terjadi di rumah Anda ada jin atau istilah kasarnya Anda ingin menangkap jin ingat sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua kita dengan makhluk astral wajib percaya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 3 kitab la hudal lil muttaqin bil Kamu yang beriman yang diberikan petunjuk Al-Qur'an kepada Allah untuk anda-anda sekalian wajib beriman wajib percaya yang namanya makhluk astral apakah itu jin malaikat dan pokoknya istrinya istilahnya yang gaib-gaib Sahabat Buya Henry ingat Inna kana adu mubin Sesungguhnya iblis, jin, syaitan adalah jelas-jelas musuh nyata kamu Kalau kita biarkan dia akan menginjak injak harkat dan martabat diri kita sehingga memuncak rasa ketakutan kita kepada makhluk astral tersebut. Padahal Allah sudah memberikan suatu pegangan Sahabat Buya Helmi, ayo mari tampilkan keberanian iman kita kepada Allah Bahwa hanya yang satu saja yang kita takuti Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada Siapapun yang menyaksikan channel ini Jangan lupa tidak bosan-bosannya al fakir Buya Helmi mengetuk hati keikhlasan Kemudian eh, telunjuk Anda melemahkan atau meringankan telunjuk Anda Yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa like Kemudian share atau komen jika kurang memahami channel atau ingin bertanya. Sahabat Buya helmi jika kita ingin sekali menangkap itu jin Apakah itu makhluk astral yang bernama orang Indonesia namanya Bondurwo, Kuntil Anak, Pocong, Tuyul, Nenek Lampir, wah macam-macam namanya atau orang orang Chinese bilang pampir atau orang Amerika bilang istilahnya Dracula atau macam-macam deh namanya. Anda ingin sekali menangkap. Karena mohon maaf, banyak sekali umat Islam menghafal ayat kursi, tapi ayat kursi itu bukan untuk menghajar, menghantam, memukul atau menjauhi makhluk astral. Tidak bisa karena apa? Pembaca ayat kursi hanya di mulut, di lidah saja. Tidak diresapi kalimat-kalimat ayat Kursi tersebut, amalan ini, channel ini silahkan Anda amalkan. Insyaallah, amalan ini bisa menangkap makhluk-makhluk astral, apapun namanya, apakah itu kuntilanak, gondoruo, pocong, tuyul, babi ngepet, nenek lampir, macam-macam, sehingga di rumah kita tidak malas ibadah tidak malas jikir, tidak malas membaca Quran, dan terhindar emosi-emosi, tiba-tiba emosi tanpa ada sebab. Karena apa? Di rumah kita panas karena 70% umat Islam sadar atau tidak sadar, dia memelihara jin. Sahabat Buya Helmi, jin itu melakukan suatu gangguan, bisa gangguan secara halus dan bisa gangguan secara kasar gangguan secara halus. Kalau jin itu sial bawahnya kedudukannya sial, dia akan menampakkan diri. Itu namanya jin sial. Jin tidak akan menampakkan diri. Ya. Tapi dia mengganggu dengan apa? menggeser-geserkan benda si atau misalnya orang kesurupan. Itu caranya jin mengganggu secara halus jin itu membisikkan yang kita tidak dengar kemudian tiba-tiba jiwa kita itu mengikuti arah bisikannya misalnya malas ibadah antar aja baru juga ajan misalnya sahabat Buya Hilmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada amalkan amalan ini yang namanya yaitu Cimeti Sayyidina Ali. Namanya saja sudah Cimeti Sayyidina Ali. Ya. Caranya Anda amalkan setiap hari kurang lebih 41 kali. Setiap kalinya Anda tahan nafas Kapan itu di apa dibaca diamalkan, dirutinkan setiap Ba'da maghrib Ba'da isya Dan ba'da subuh Tiga sholat itulah Anda amalkan Setiap sekali mengamalkan 41 kali Setiap kalinya Anda ucapkan Tahan nafas Insya Allah Jin akan Anda dapat Jin tuyul akan Anda tangkap Terserah Anda mau buang kemana Buang ke botol Diikat insya Allah jika anda yakin apa bacaan amalan itu dengarkan baik-baik simak baik-baik saya sengaja tidak memberikan suatu tulisan supaya anda menulis sendiri berarti anda belajar untuk memahami bacaan yang saya berikan Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Kul payakun masya Allahu kodirun abadan abadan al bakhir ulangi Bismillahirrahmanirrahim sambil tahan nafas ya sedot boleh Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad kun fayakun masya Allahu qadirun abadan abadan buang lagi kul huwallahu ahad kun fayakun masya Allahu qadirun abadan abadan amalan ini mudah diambil satu ayat surat al-ikhlas Kemudian Allah bilang, "Kun jadilah kamu, Kun payah, Kun jadilah kamu. Masya Allah, Kodirun abadan-abadan, tarik itu yang makhluk yang kita tarik. Hmm. Dapat bergerak-gerak di tangan kita atau panas di tangan kita, masukkan ke botol, amalkan, resapi, yakini, insya Allah Anda akan menjadi ghostbuster." atau penangkap jin untuk diri Anda, untuk keluarga Anda. Sekali lagi, Al-Fakir ulangi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad kun payakun masya Allahu qadirun abadan abadan. Semoga bermanfaat. Ingat Lemaskan jari Anda yang belum subscribe. Subscribe, apabila channel ini berguna, silakan like. Kemudian, jika bermanfaat untuk yang lain, silakan share. Semoga bermanfaat, sampai jumpa dengan amalan-amalan yang lain. Tetap di channel YouTube Buya Help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.